Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para juragan semua. Jumpa lagi di channel Bisudin. Ini saya berada di pasar hewan Sunggingan nih teman-teman. Wah, ini pusatnya sapi betet yang baru berusia mungkin kisaran di bawah 1 bulanan ya teman-teman. Ini ada sapi Eva atau cross simental Eva. Wah, ini sebenarnya terlalu dini dijual. Wah, tapi ini bisa tanya-tanya ke salah satu pedagang untuk harganya berapa. Ini juga ada sapi simental juga nih teman. Mas, ini harga berapaan mas? 7 juta pejantan ini. Pejantan. Oh, ini cewek toh? Kalau ini pejantan. Wah, ini si mental sebenarnya moncongnya putih. Mas, ini ada pertanyaan, enggak apa-apa ya. Kenapa mas kok udah terlalu dini kok udah dijual? Apa enggak sayang nanti nunggu 2 bulan lagi atau 3 bulan dijual? Ini usia kurang lebih sekitar berapa bulan mas? 20 harian, berarti kurang lebih sekitar 1 bulannya kurang ya mas? Wah, ini teman, sapi-sapinya. Berarti ini harga 7 jutaan ya mas? Hampir semuanya rata-rata sekitar segitu semua ya mas? Ini 4 jutaan? Yang lebih muda? Tipenya ya. Ini kalau ini kan moncongnya putih ya mas ini ya. Berarti berdasarkan jenis dan kualitasnya ya mas, ini 7,5 yang sebelah sini teman. Usia kurang lebih sekitar 20 hari. Ini mental lah. Ini berarti tidur nih. Si kelelahan atau capek teman. Wah, sapinya si mental ini, si mental cross. Wah, ini moncongnya putih teman. Putih. Tapi cukup beresiko juga teman, tingkat beresnya lebih besar kan. Serinya teman ini tadi 4.500. Kalau yang moncongnya putih seperti ini nih 7.500. Sebenarnya cukup disayangkan teman, terlalu dini untuk dijual di pasar. Tapi ya mungkin guna lagi petaninya mungkin membutuhkan anggaran. Wah, ini harga berapa nih yang ini pak? Harga berapa pak? 5 jutaan, harga 5.000 atau 5 jutaan ini. Seperti ini teman, harga sapi betet usia kapistar di bawah 1 bulanan. Dua meter lagi. Moncongnya juga putih teman. Ya, terlalu dini ya, sangat disayangkan untuk dijual pasar. Tapi gimana lagi, mungkin butuh atau gimana. Mungkin kalau kita punya indukan yang super, yang bagus, susunya, tingkat susunya banyak, mungkin bisa membeli petet seperti ini teman. Jadi sapi seperti ini masih sangat perlu sekali susu dari indukannya atau susu dari sapi betina. Banyak sekali teman. Ini udah siang, biasanya cukup banyak kalau pagi tadi.
Ini juga ada bed jantan si mental. Mas, harga berapa, Pak? Ini. Harganya 7,5. 7,5. Ya, jantan si mental ya. Usia oleh saya berapa bulan ya, Pak? Usia 1 bulan. 1 bulan. Nah. Sebelahnya ini juga, Pak. Ini harga berapa? 8,5. Mental apa? Mental kebu. Mental kebu karena warnanya ini ya. Banyak makanan dindingnya juga warna ya, Mas. Ini Mas, dan kuning-kuning ini identik dengan kebu, Mas. Nah, ini. Jadi ada rintik-rintiknya ini ya. Jenis metal itu macam-macam. Ada mental kebu, ini mental yang plus yang mental yang plus. Mental plus mental yang murni asli ya. Mental asli. Mental plus ini metal kebu. Yang ini jenisnya Eva nih, Eva ya. Lalu harga berapa nih, Pak? Ini harga 4,5 jutaan, Mas. 5 jutaan. Wah, cukup variatif sekali, teman. Ini sapinya. Eva. Berarti ini kalau beli harus seperti ini harus punya indukan lagi di rumah ya, Pak, untuk susu ya. Harus. Disekim bisa, Mas. Disekim juga bisa. Tapi lebih baik indukan kalau punya lebih itu baik, ya. Ya, disekim. Nah, mantap sekali, susu segar biar pertumbuhannya lebih maksimal lagi. Wah, kali Pak Sinten ini, Pak De? Pak Prapto. Pak Prapto? Iya. Pak Prapto, iya teman, salah nomor satu. Nomor HP-nya dikasih, Mas? Ah, nomor HP berapa, 085. Ya? 085. 642. 642. 43 kali. 43 kali. 444. 289. 289, ini bisa Pak kekandang, Prapto. Bisa ke kandang, Mas, kalau mau cari. Lantep sekali nih, teman-teman, bagi yang ingin mencari langsung sapi, indukan, atau bibitan, baik dari pedet jantan ataupun pedet betina, bisa langsung ya menghubungi nomor Pak Prapto. Ini sapi-sapi kecil atau pedetan yang mau di sapi lagi bisa menghubungi beliau. Matur suwun ya, Pak. Laris dagangannya, Pak. Amin. Monggo, Mas.